Cuaca pagi ini mantap. Jadi kayaknya semakin siang makin tebal lautan awannya. Iyalah. Bisa explore seputar. Iya. Saya turun ya. Cuma anginnya ini belum berhenti nih. Oh, belum bisa naik drone ya? Belum bisa. Oh, kopi apa nih? Pasti pare-pare punya. Dapat di mana? Oh ya, mantap. Oh, mari sekarang cuaca cerah sekali di puncak Rate Mario. Tapi angin di sini sebenarnya dari semalam sih anginnya tidak berhenti-berhenti. Berangin terus. Sangat cerah. Puncak Rate Mario. Nah, jadi ini puncak kedua dalam ekspedisi Seven Summit di Indonesia. Nah, kalau itu puncak apa, Bang? Kalau yang sana itu? Yang sana? Hah? Nenek Muri. Nenek Muri ya? Nenek Muri. Oh. Terus ada 15 menit kayaknya dapat bubu dirang kan? Bubu dirang kan? Bubu dirang. Iya, bubu dirang kan. Setelah itu kalau puncak kalau puncaknya Katapu bagian di sini, bagian sana gundu kayak gundukan itu kan? Ah? Itu dia. Di belakang sana lagi ya Katapu ya. Iya, Katapu, tapi kita tidak lewat sana nanti. Cuma arah ke sana dia. Arah ke sana ya. Oh, arah ke Buntu Batu dia. Oh. Terus yang ini gunung apa, Bang? Yang tinggi ini Rantai Kambola. Rantai Kambola ya. Terus ini kalau yang lancip ini. Yang lancip ini? Si Kolong. Iya. Terus yang belakangnya? Masih kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Cuma masuk ke Toraja sudah. Lancip ini. Oh, yang lancip ini sudah masuk iya. Toraja ya. Perbatasan. Oke, berarti belakang itu sudah Toraja iya. Semua. Itu gunung Toraja, yang paling Toraja. Tinggi, Bang ya. Iya, Toraja itu yang kelihatan. Oh iya. Jadi habis ini kita dapat 3 puncak lagi ya jalurnya ya. Nenek Mori. Nenek Mori, Bubu Diranggang. Bubu Diranggang sama Buntu Batu. Buntu Batu terakhir ya. Kita ngecamp di mana nanti rencananya? Di situ di Buntu Batu. Buntu Batu ya. Ada kayak lapangan di situ. Berarti satu hari lagi. Iya. Satu hari lagi. Wow. Ya, ini perjalanan satu hari lagi kita masih harus pindah camp lagi sekali nih. Baru kita turun ke bawah ke Karu Aja. Karu Aja. Karu Aja ya. Turun di Karu Aja. Oke lah, sip. Hari keempat. Nah, jadi kita turun dari puncak Rantai Mario, turun ke pos 7. Nah, jadi setelah ke pos 7, kita akan lanjut ke puncak Nenek Mori. Nenek Mori. Ya, kita sudah dapat 5 puncak nih, 5 puncak. Nah, jadi kita turun lewat Karu Aja. Nah, di situ ada 4 puncak lagi termasuk puncak Nenek Mori dan 3 lainnya. Bermalam lagi semalam. Baru kita langsung turun ke dusun Karu Aja. Makassar. Weh. Wow, pos 7 masih jauh. Masih, Bang ya? Sama ini 4 hari. Hari keempat sudah. Empat hari. Ayo. Ayo, Bang. Duluan, Bang. Ya. Ayo. Thank you.
Mas, mas. Mas Aidil kah? Mana suara tenggorok ya? Punya YouTube kan? Bukan. Punya YouTube kan? Mas sama Linda. Baru dari Kerinci kan? Iya. Saya follow di IG. Oh, thank you, Bang. Iya. Kita naik sama Linda sekarang. Bang, thank you, Bang. Ayo, semangat, semangat. Ayo, ayo, sedikit lagi. Camp di pos 5. Pos 5? Jam berapa naik? Jam berapa tadi? Jam 8. Jam 8 ya? Yeah. Wow. Umak setengah 12 sudah. Pelan, karena ada tadi ke teman 3 orang cewek. Oh gitu. Yeah. Jadi dari Makassar semua? Iya. Yeah. Oke lah, aku lanjut nih ya. Yeah, bang, yeah. Thank you, Bang ya. Siap. Thank you, Bang ya. Hati-hati, Bang. Iya. Yeah. Yeah, eh, Bang. Thank you, Bang. Hati-hati. Nah, ya, udah. Oke. Eh. Gantung lagi. Ya. Masih dah. Siap. Okay. Eh, hey, Bang ya, saya duluan ya, ya. Thank you, Bang ya, semua Bang ya. Yuk. Ah, jalan di sini cukup lumayan licin karena didominasi dengan batuan. Ini telaganya, cuma gak ada airnya. Ada air, Jun? Oh, ada air sedikit. Kita ambil air dulu. Stok air habis. Ada sedikit. Sip lah, men. Sisa ini ya. Sisa ini. Kering. Main untuk masak. Iya. Oke. Okay. Di bawah sana kok mau ambil yang bagus aliran sungai. Ada aliran sungai di sini. Ada sungai di sini. Oh. Ini jalur pos 7 nih karangan. Ini kan pos 7 nih, kan? Enggak, pos 7 di bawah. Ini pos berapa? Ini telaga, bukan pos. Oh, telaga bukan pos. Kira pos. Pos 7 karangan di bawah. Belok kanan. Oh, kita. ini ya, kan jalurnya kan? Kalau gitu kan. Dapat air? Dikit dapat. Cuma enggak bersih dia. Botol. Saring ini. Jadi ternyata ini jalur ke pos 7. Iya kan? Kira tadi ini pos 7. Ya, sumber air ada di sana ya. Dan di sini tempat camp di telaga lebih dekat lah ke puncak ini, ke puncak Rantai Mario. Nah, jadi kita nggak turun ke pos 7, tapi lanjut ke Nenek Mori. Nenek Mori. Nah, jadi di puncak Nenek Mori, konon ada ceritanya tuh. Jadi ceritanya ada nenek menggembala Anoa sampai ke puncak dan memainkan sebuah alat musik yaitu kecapi. Alat musik kecapinya itu terdengar sampai ke pos 2 karangan. Makanya disebut puncak Nenek Mori. Puncak nenek menggembala Anoa dan memainkan kecapi. Thank you.
Pos 7 Mahati Dana. Ini jalur 7-nya dari jalur timur. Timur. Iya. Palopo. Iya, Palopo. Oh. Ya. Jadi puncak Nenek Mori sudah dekat. 15 menit lagi ada di atas. Palopo. Ada berapa jalur sini, Bang? Dua jalur ya. Ini pertemuan jalur. Hah? Ini dari masih via Endrekang. Jalur baru aja via Endrekang. Kalau yang ini? Kalau jalur timur via Palopo. Kalau ini Rantai Mario. Rantai Mario. Pertemuan 3 ya. 3 jalur. Lagi kita menuju ke puncak kedua pertemuan. Menurut cerita para warga, ini disebut puncak Nenek Mori karena disinilah tempatnya Nenek Mori dulu sering memainkan ada alat musik tradisional sejenis biola. Nah, di saat dia memainkan musik di sini, maka kedengaran sampai ada beberapa deretan-deretan puncak, apalagi sampai ke lembah. Makanya jalur puncak ini disebut puncak Nenek Mori. Nenek Mori ya. Dan ini adalah ya puncak kedua tertinggi di pegunungan Latimojong. Oke. Puncak Nenek Mori 3397 hampir. Oke. Oh, ini tempat camp ya. Sayang ya banyak sampah. Bundiran. Puncak ketujuh. Bubun di Rangkan 3217 MDVL. Emang gimana? Apa artinya itu, Bang? Bubun di Rangkan. Sebenarnya kalau kita lihat dari pegunungannya, ini kan bubun artinya sumur. Rangkan itu artinya dikerok pakai tangan. Jadi tapi sumurnya sebenarnya ini masih deretan, dan bubun di Rangkangnya nanti ada di puncak Buntu Batu. Nah, tempat rencana kita ngecamp nanti di sana, pas di pertengahan telaga ada bekas galian, dan di situ ada sumur. Nah, konon ceritanya dulu kan di sini pernah didiami salah satu orang yang mungkin hartanya banyak, dan pada saat dia mau menyimpan hartanya, nah dia memanggil orang-orang untuk membantu untuk menyimpan hartanya. Tapi di saat berada di lokasi, dia para pekerja kekurangan air, sehingga ada salah satu orang yang mungkin punya ilmu apakah atau begitulah mitosnya, dia kerok tanah dengan tangannya, akhirnya muncullah bubun di Rangkan. Oh, gitu ceritanya. Sumber ya, sumber air, Bang. Ya, jadi bubun di Rangkan artinya sumur yang dikerok dengan tanah, digali dengan tanah. Thank you.
Sekarang jam 3:30. Nah, jadi sekarang kita melewati jalur baru, Bang, ya. Ya, jalur baru. Jalur Karo Aja. Karo Aja. Nah, itu jalur baru dibuka enggak, Bang? Baru dibuka Agustus tahun ini. 2020 ya. 2021. Dan jalur ini baru. Baru. Baru sekali. Baru sekali, dan kita salah satu peserta yang melakukan lintas 9 puncak lewat jalur ini. Nah, jadi di sini sekarang pos 7. Ya, pos 7, terus katanya puncak Kampurampangan, Bang, ya? Iya. Itu di mana posisinya? Kita bergeser ke atas lagi, kurang lebih 15 menit kita sampai di puncaknya. Ini untuk lokasi camp. Oh, ini untuk lokasi campnya, ya? Iya. Cuma puncaknya berada di atas? Berada di atas. Kalau sumber air, Bang? Sumber airnya kita nanti di puncak Buntu Batu. Buntu Batu, ya? Kampurampangan. Apa artinya, Bang? Kampurampangan. Hah? Itu artinya kapur, berarti kapur yang biasa orang pakai nyiri. Oh, kapur yang dipakai buat nyiri. Pangan itu semacam orang makan pinang. Oh, pangan itu semacam orang makan pinang. Oh. Tapi di sini, di sini artinya di sinilah tempat kita dulu, orang-orang tua kita, dia naro-naro kapur dengan sirih untuk semacam adat istiadat lah. Oh, dulunya gitu, Bang, ya? Iya, dulunya gitu. Oke. Jadi untuk menuju ke puncak Kampurampangan, kita harus menaruh ransel di simpangan tadi. Nah, jadi kita berjalan ya kurang lebih 30 meter lah untuk sampai ke puncak Kampurampangan, puncak ke-8 untuk hari ini. Puncak ke-8, jadi setelah ini kita akan lanjut ke puncak ke-9, Buntu Batu. Nah, jadi estimasi dari sini ke Buntu Batu itu kurang lebih 1 jam lah. Bisa agak cepat sih. Ya, dulu karena pikirannya lagi nggak stabil. Oke, siap, Bang. Tadi banyak bekas ini tebasan. Jalur Karo Aja, karena jalurnya baru dibuka tahun kemarin, nah jadi jalannya tidak begitu jelas. Nah, jadi rombongan teman-teman lagi mencari jalur buat ke puncak Buntu Batu. Ya, banyak tebasan. Lah. Tanda seperti ini berarti menandakan kita berada di jalur yang benar. Turun ke bawah. Thank you.
besarnya di hutan ini. Tapi sudah ingat ini, betul ya? Sudah. Sip lah. Aman berarti. Oke lah. Nice. Lengkap lah kita ya. Lengkap bang ya? Lengkap. Mata air, sumber kehidupan. Kehidupan ini. Wow. Nice. Iya. Ini nih, pasangan ini. Pos 6. Wow. Look at that. Buntu batu. Puncak terakhir. Puncaknya di mana, Bang? Bang Rahmat. Oh, di atas puncaknya, Bang ya. Ini campnya, Bang ya, buntu batu. Wow. Luas sekali. Kayak padang savana. Oh. Kayaknya salah satu spot deh, Hidden Games. Kalau misalkan kita turun dari Rantai Mario ke Karo aja, pasti kita lewat buntu batu. Coba lihat. Padang savana, cuma ya padang savana kecil. Di sini juga ada aliran air buat ya bersih-bersih, buat minum, buat mandi segala macam, berlimpah sekali. Wow, buntu batu luar biasa. Nah, jadi ada sedikit trouble tadi tuh. Nah, yang tahu jalur ini itu Bang Rahmat, tetapi mungkin karena Bang Rahmatnya capek ya, jadinya lupa. Ya, tapi akhirnya kita ketemu nih jalur ke Buntu Batu. Kalau enggak ya, kita mungkin bakalan nginap di jalan. Buntu Batu. Kita akan nginap dulu satu malam di sini. Setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan besok pagi. Perjalanan terakhir. Menuju ke desa Karo Aja. Sudah jam 8 mungkin 2 jam lagi kita akan turun ke dusun Karo Aja. Nah, jadi selama 5 hari ini kita sudah dapat 9 puncak. Harusnya sih 8 puncak, tapi bonus 1 jadi 9 puncak. Dan sekarang posisi lagi di camp Buntu Batu. Kalau puncaknya ada di atas ini. Jadi tinggal naik sedikit, sudah puncak Buntu Batu. Camp Buntu Batu ini kita bisa mendirikan beberapa setup tenda di sini, mungkin puluhan tenda lah bisa masuk di sini. Menurutku sih kurang strategis, karena kalau misalkan hujan, jadi aliran air dari atas itu mengaliri tempat ini. Cari lokasi agak datar di samping-samping kanan atau di samping-samping kiri. Karena kalau misalkan di tengah seperti ini, aliran air dari atas itu langsung turun ke bawah. Nah, di sini juga di camp Buntu Batu juga kita bisa
mengambil air karena lokasinya juga kebetulan pas di pinggir sungai kecil di bawah puncak Kampung Rampangan. Nah, di sini airnya cukup melimpah nih. Kita bisa masak, bisa mandi, dan bisa bersih-bersih lah. Nah, ini teman-teman lagi sarapan. Pagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya. 2022, Bang, ya. Sekali-sekali tuh sarapan di 2022 gunung, nanti ya. Masak di pinggir. Ya. Sekali-kali kecil. Wah, ini lagi sarapan, teman-teman. Gimana kondisi hari ini? Aman. Aman. Amannya. Nanti ya, sarapan di tahun baru ini ya. Kita rame-rame ya. Sarapan pertama. Oke. Tahun 2022. Dua tahun ini. Naiknya 2021. Turunnya tahun 2022. Ya, naiknya tahun 2021, turunnya 2022. Wah. Luar biasa. 2 tahun. Wah. Dingin. Oke lah, jadi estimasi untuk turun dari camp Buntu-Bantu ini ke Dusun Karo aja sekitar 5 jam. Nah, jadi kita masih punya waktu 5 jam untuk turun ke base camp. Sarapan dulu ya. Sarapan dulu. Nyerangat deh. Rangat. Pos 2 Buntu Sare. Ayo satu lagi. Pos 1. Luar biasa. Baru aja jalurnya. Coba lihat. Karo aja. Oke, jadi perjalanan 5 hari 6 malam berakhir di desa ini, desa Karo aja. Oke, ini habis, Bang, ya, peserta ya, pendaki ya. Semua pendaki sudah turun ke Desa Koroja. Nah, jadi dengan semua pendaki turun, pendakian lintas via angin-angin ke Koroja berakhir. Videonya sampai di sini aja nih. Nah, jadi mungkin ya, thank you ya sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di pendakian ekspedisi Seven Summit selanjutnya, Binaya atau Bukit Raya. Udah deh, komen aja deh Binaya atau Bukit Raya. Ya udah, mungkin sampai di sini, sampai jumpa dan salam lestari.